membuktikan keduanya kenal satu sama lain, pedangdut Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman baru saja main kuis. Banyak hal yang ditanyakan dalam kuis ini. Namun ternyata sosok calon suaminya itu belum terlalu dikenal oleh Ayu Ting Ting. Ia sempat lupa beberapa hal soal Adit Jayusman yang dilansir dari QSU TV. Ayu Ting Ting terlihat kikuk saat menjawab pertanyaan tersebut. Ia pun langsung disoraki karena tidak tahu tempat tanggal lahir Adit Jayusman. Ting Ting ternyata salah menulis tempat tanggal lahir Adit Jayusman. Ia menulis kelahiran Jakarta 14 November. Padahal yang benar adalah Bandung 11 Oktober 1986. Jayusman pun mengatakan pernah memperlihatkan KTP di depan Ayu Ting Ting. Namun Ayu Ting Ting berkilah bahwa ia adalah orang yang pelupa.